slow motion ya. Slow motion ya. Halo semuanya guys, kembali lagi di game kita di INS. Dan hari ini kita bakal main Jenga ya bersama anak-anak gabut ini. Intinya game ini kita akan bermain Jenga. Kenalan diri dulu. Oh iya, di sini ada Jok, duta besar K-pop Indonesia. Oke, okay. Khusus yang telanjang. Gimana dulu ini? Apa yang kemarin kita ini? Gak tau. Itu luar warkop anjing. Terus ada Mas David di sini. David tingginya kepala lepas sampah. Duta korupsi asuransi. Suka nabrakin diri ke motor loh. Iya. Jordi. Ada Jordi duta viral Indonesia. Lanjut. Bagaimana cici, cici, cici. Ganti dulu dong. Ada Tejin dari perwakilan ojek online. Komunitas ojek online. Lalu gak khusus Jakarta Timur. Eh, lu ngomong gini ya, karena memang Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Iya dong, kan Jakarta Timur. Lu? Nama gue God of Time. Ntar lu nonton video video lain. Nah, di sini kita bakal main Jenga. Dan karena kan kita tuh sekantor ada 9 orang, jadi cara satu-satu untuk semuanya bermain adalah dengan cara mengeliminasi satu persatu. Jadi siapapun yang menjatuhkan itu akan dikeprak kepalanya pakai ini. Dan semakin lama permainannya ini akan semakin penuh airnya. Oh ya, akan tetap kosong ya. Nanti akan digebuk sama seluruh. Gue kasih juga perjanjiannya begini. Kita tuh selalu improvisasi di ANS. Dan sama dan oleh seluruh peserta yang bermain. Nah di sini kan kebetulan ada helm Assassin's Creed nih. Jadi supaya kita tuh kayak di game-game gitu. Jadi ini akan menjadi protection ya. Jadi kalau yang ini dapetin ini, jadi kalau misalnya di jalan, tapi ini nanti gue bentar aja kasih tahu. Jadi kalau misalnya lu pakai ini, lu tidak akan digebuk, tapi lu bisa menunjuk siapa yang dieliminasi dan digebuk. Jadi ini lo caranya. Dan bagaimana cara? Oh, gue tau. Nanti kan lu pasti suka iseng tuh ngambil tengah. Nah nanti ada yang susah, yang possible kan? Ya, nah itu. Mumpung gue pakai helm. Jadi cara mendapatkannya adalah dengan cara kita gambreng. Ya simpel sekali ya. Kiri force. Siapa yang menang akan mendapatkan second helmet. Kalau enggak gua curang pasti gua diincar. Ah bacok lah ya, kita akan brand. Eh tunggu dulu, ini yang keluar pertama keluar terakhir. Keluar pertama. Pertama. Dapat 2. Dapat 1 goblok. Ini satu dulu. Enggak itu hiasan doang. Iya, hiasan doang. Cina. Cina yang mana ini? Penting batu kertas. Eh chip yang jatuhin jenganya mesti pakai ini ya. Jadi kalau misalnya ini lu pakai ini terus jatuh ya salah lu sendiri. Nah, gimana? Gua pakai ini jadi ceritanya gimana? Gua kebal dong, kebal hukum. Nanti tinggal lu tunjuk aja siapa yang lu mau keluarin. Iya. Gitu. Jadi kalau lu jatuhin lu keluarin orang. Situ baru lu mau copot. Oke. Okay? Dimulai dari lu dulu, Cip, berarti, Cip. Ayo. Langsung begini sama dia. Wah. Kalau dia jatuhin, ya kalau sengaja ya dia. Ya kan kalau gue yang jatuh. Kalau sengaja ya anjir. Kalau sengaja ya kan. Iya. Kita pukulnya rame-rame. Tapi pukulannya pakai batu bata. Dia pukul semua di sini enggak bisa lu apa semua ini. Orangnya nungguin nih. Lu kebanyakan ngomong. Oh, gitu. Lu kenapa gue dicurangin sih? Ya kan jangan jadi ngambil ngasih Cip anjing pegang lu kamera ini orang sampah. Eh durasi aja. Aduh tremor sih jadi. Ya. Kita harus sama kursi. Ya. Kayak main di lihat gitu ya. Enggak boleh kalau ini. Enggak boleh. Ya, ini terlalu rame tau betul. Ini pur banget. Mampus keras dan licin cuma ini. Sengaja banget si Teci. Orang keras sengaja. Kalau gue sih udah tau itu suka orang aja Jordi. Eh tapi kalau gue keluar tadi pukul juga. Iya lah. Kalah. Makanya paling kalah. Eh gue gak bisa lu sumpah gimana nih tolong lu. Gue bego banget ini. Lu inget ya Cip, gue sekutin produser NS, lu bisa miksa siapa aja di NS. Ya udah deh. Ayo cepet durasi dong. Ya gimana dong, lu mau gue Ini kebalik tau dulu masanya. Apa? Kebalik. Terus kok dia keren?
Ya gimana dong? Habisin aja dia. Masa koreo yang pertama udah goyang. Lu di Taman Laut itu pindah kantor sih. Itu bentong itu. Gue seni-seni. Wiss. Nanti ya kacung lu ya. Seru banget. Berarti kalau jatuh dia keluar ya? Iya kan dia gak pake helm. Kan dia gak pake helm dia. Baru-baru nomor satu ya? Iya, malu banget gue. Kan satu aja. Tunggu dulu. Ayo cepet. Masa udah 5 menit cu? Ya ntar cepetin aja. Eh pegel megangnya. Ya sabar dong anjing. Ini pasti komennya jahat nih sama Tete Cip. Paham amat nih orang masih gitu. Itu gak? Gue di... gitu kan? Dari awal sudah berbahaya sekarang. Aduh ini bro, ini gimana nih tolong? Kok gak mau sih? Ya kita mapi dulu ya, mapi dulu. Mapi dulu ya. Pin. Tarik kuat. Gak mau lah. Apa tarik kuat? Oh, udah bentar lagi tuh Cip. Iya, ini jatuh. Ayo, bego. Santai lu, bego. Udah ini jatuh semuanya. Bego ketarik juga atasnya. Enggak boleh pakai dua tangan. Kan sama-sama gini. Bol. Enggak dong, udah dong. Bilang dia lo pake freak lo bilang anjing Will.
kan gaji gua. Berat nih kalau kayak gitu ya. Tarik keluar. Tulis. Angkat dia helmnya. Bodoh. Ini peraturannya gimana sih?
gua pertama ya? Iya. Terus kenapa dia pakai helm? Karena dia pengen aja. Kita mau mulai dari bawah. Lu dapetin. Oh, kesana? Iya. Eh, itu sama ya? Ya udahlah. Lu tengah berarti ya? Iya, udah. Tahu gak lu yang ketemu gua? Tahu itu sejak lama. Ayo sikat.
ngobrol tuh. Iya di atas yang dipukul pala belakang. Iya, siapa yang mau pertama nih? Sikat-sikat. Wow. Waduh. Ayo, Cok. Ah, ini. Ini, anjay. Ini. Masuk nahan jatuh sih.
Ya ampun aku lagi katanya. Kalau pakai helm boleh skin. Tapi kalau jatuh kan enggak kena pukul, bisa mili tuh. Oh, mili orang. Iya, tapi. Oh, mau jatuh aja. Enggak sengaja. Udah kalau sengaja. Kalau sengaja. Kalau sengaja ya udah coba. Ya udah pura-pura aja gitu. Ya udah tuh kalau udah pegang itu kembali keluar nih. Oh, ini enggak boleh. Dari mana ini kan? Bukan ini. Prinsip-prinsip bisa dikasih.
balik putar balik bang reja menggoyang goyangkan kayu. Terus ada siapa? Berarti
tujuh ya? Gue kasih peraturan tambahan. Apa? Nanti di tengah-tengah mungkin putaran kedua, kalau belum ada yang jatuh, kita kompimpa yang keluar pertama, narik dulu. Oke? Oke. Siapa yang mau duluan? Gue belum pernah jalan pertama. Udah, doang. Kita peruntungan bawah dulu. Enggak tuh. Kan mau tetap 3 kan tetap ini. Enggak 5. Oh. Iya. Bohong. Oh, doang 5 tapi. Keras sih. Jual yang telepon. Masuk. Apaan? Mama telepon. Panu lo lagi mengamat. Apa itu? Nah, udah malam. Kan? Headshot.
Apa? Ada loh. Seru kan? Kita mau sweet tarik tiga gitu. Oke. Okay. Setiap dua round ya. Iya. Lu mau duluan? Iya, gua duluan. Gaya ini gaya. Ini apa? Ini. Nah, ini udah round kedua sih. Ini sweet tarik. Oh iya benar. Nanti kalau mau ini ada di berapa? Tiga. Satu. Kan ini masih ada. Dua. Cuma ini keras nggak ya? Wah, satu. Tarik. Oke. Jatuh nih. Itu. Jatuh juga lima. Enggak kuat. Tuh. Ini dulu sebenarnya ini biasa aja. Lagi syuting santai banget sono ngobrol. Ini kita udah master on point. Iya. Ini mah. Mampus lu tiga. Lu dulu. Enggak, lu dulu satu kan baru tiga. Langsung udah kalau gitu. Wah, keras tuh. Hancur. Jatuh sih ini juga. Mampus. Jatuh itu mejeng. Tiga jatuh. Satu. Turut, wah, turut. Siapa yang mau pukul jari sepuluh sih? Mau pukul jari? Maulah. Oh, tadi ngeluarin gua, tolong dong. Nggak bisa, tolong dong. Tolong dong, ini lu ngeluarin gua, gua jadi ngapain? Ya, tolonglah ini lah, udah jumbo gua salah. Tolong dong, semua bak. Lu bisa dong. Iya, otak kanannya hilang semua. Ya udah. Oke, yang benar ya, calon sarjana. Ini itulah game Jenga pertama. Aduh, sakit. Ini telinga gue. Itulah game pertama Jenga kita. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Kita perlu komentar bawah untuk apa? Hukuman yang jauh lebih ekstrim. Ya, dan siapakah manusia paling sampah di game ini? Silakan di komen. Nanti kita bakal bikin story dia minum minuman aneh dari kita. Oke. Tolong vote Reza. Tolong Reza. Tolong ya, tolong. Tolong banget gimana? Tolong yuk, jangan, dia orang baik-baik ya. Itu dia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.